untuk perahu karet milik BPBD Samarinda, Kamis siang sudah ditempatkan di lokasi banjir Jalan Tatako, Sungai Kapih, Samarinda. Perahu ini sangat dibutuhkan oleh warga, termasuk anak sekolah, menyusul genangan air yang merendam kawasan tersebut. Sebelum diberi perahu karet, para pelajar yang hendak pergi dan pulang dari sekolah terpaksa harus berjalan kaki melintasi banjir. Mereka tak bisa menghindari banjir ini karena akses utama pergi dan pulang dari sekolah. Pak, enak Pak, biar baju tidak basah, biar kita enak juga Pak. Takutnya kan ada apa-apa gitu kan. Ya Pak. Nah, terus motor ditaruh di mana? Bisa ditaruh di dekat jembatan. Di dekat jembatan? Iya Pak. Oke. Sampai jam berapa pulangnya kalau turun? Mungkin kalau pulang dari sekolah jam 3-an lah Pak. 9-6. Karena kita nggak basah, bolak-balik ya, dari sekolah. Nah, kita kan bisa simpan motor kita di situ. Jadi ada perahu supaya bisa bolak-balik tanpa basah. Terus harapannya ke depannya ke pemerintah apa? Bisa dikerukan. Ya, informasi awal itu saya terima dari tim TRC BPBD Kota Samarinda. Setelah disurvei ke lapangan, ternyata ini akses utama ya. Termasuk anak didik kita, ada satu SMP, ada satu SMK, kemudian ada pesantren, termasuk akses ekonomi ini. Jadi kami terus menurunkan perahu dari 2 unit, serta personel untuk memudahkan kelancaran lalu lintas yang ada di genangan air di Jalan Tatako ini. Hingga Kamis sore, luapan air yang menggenangi Jalan Tatako ini belum surut. Diduga kondisi ini terjadi akibat aliran air tidak lancar dan curah hujan yang tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.